Kemarin Jakarta Barat diduga akibat ledakan sebuah tabung gas, sebuah rumah hancur berantakan. Tak hanya itu, ledakan juga merusak setidaknya ada 4 rumah di sekitarnya. Sebuah rumah yang berada di perumahan Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat hancur berantakan. Rumah hancur karena diduga akibat ledakan sebuah tabung gas 12 kg. Selain membuat 3 orang penghuni rumah luka-luka, ledakan juga merusak setidaknya 4 rumah di sekitar. Menurut Ferry, salah seorang tetangga, ledakan terjadi pada Kamis pagi. Plafon rumah Ferry ambruk akibat ledakan. Selain itu, pintu dan jendela juga rusak. Posisinya saya lagi tidur sih, terus tiba-tiba kayak ledakan, langsung plafon turun ke bawah. Nah, anak saya juga kena juga, gimana bilang sehat sih, aman. Cuman ini pelakunya pada turun semua gitu, pintu-pintu, jendela ya pada hancur karena mungkin ledakan gas ini. Usai menerima laporan, polisi kemudian memeriksa lokasi rumah. Setengah jam melakukan penyisiran, polisi tidak menemukan bahan berbahaya. 3 orang penghuni rumah, yaitu ibu, anak, dan asisten rumah tangga, dibawa ke rumah sakit. Korban ada, korban luka sudah dievakuasi ke rumah sakit. Ada berapa orang? Kurang lebih ada 2. Ada yang diamankan sejauh ini? Untuk yang diamankan belum, tapi saksi-saksi di lokasi di TKP kita minta keterangan di proses. Ya, kini polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami penyebab kejadian ini. Taufik Hidayat, Jakarta.